Assalamualaikum. Dalam video kali ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk setting sauna ku infrared. Pertama sekali tekan butang on ataupun off untuk memulakan. Pastikan kedua-dua nombor di bahagian temperature dan time menyala. Untuk set suhu, tekan butang set sehingga bahagian di temperature berkelip. Kemudian tekan atas dan bawah untuk pelarasan suhu. Untuk set masa, tekan butang set sehingga nombor di bahagian time berkelip. Kemudian tekan atas dan bawah untuk pelarasan masa. Suhu yang disarankan adalah 50 ke 55. Butang foot bertujuan untuk memanaskan pemanas kaki. Tekan butang foot jika ingin menggunakan pemanas kaki. Ada 3 tahap kepanasan. Tekan sekali untuk tahap kepanasan level 1. Tekan lagi sekali untuk tahap kepanasan level 2 dan tekan sekali lagi untuk tahap kepanasan level yang ketiga sehingga lampu di bahagian foot tidak berkelip. Ada 2 sebab kenapa lampu heat tidak menyala. Pertama, suhu di dalam melebihi suhu yang kita set. Sebagai contoh, kita set 50 tetapi suhu di dalam 55. Jadinya dia akan auto cut off dan berhenti memanas dan ketika itu lampu heat tidak akan menyala. Selain pada itu, sistem sauna infrared ini sedikit berbeza kerana dia akan memanas untuk satu tempoh masa, kemudian dia akan berhenti memanas untuk satu tempoh masa. Dan ketika dia berhenti memanas itu, lampu heat itu tidak akan menyala dan perkara ini akan berterusan sehingga masa habis bersauna.